Penutupan sementara ruas tol Jakarta Cikampek memasuki hari keempat. Penutupan ruas tol semakin memperparah kemacetan karena pengendara harus antre untuk keluar dan masuk sebelum ruas jalan yang ditutup. Kepadatan arus lalu lintas ini terjadi di ruas tol Cikampek menuju Jakarta selepas gerbang tol Bekasi Timur. Kepadatan yang sama juga terjadi di jalur sebaliknya dari Jakarta menuju Cikampek. PT Jasa Marga Cabang Jakarta Cikampek melakukan penutupan lajur di kilometer 24 sepanjang 72 km. Penutupan lajur juga dilakukan di kilometer 31 dari arah Cikampek menuju Jakarta di jalur 2 sepanjang 120 meter. Penutupan ini dilakukan hingga Jumat 5 Juli besok, dan penutupan ruas tol Jakarta-Cikampek ini akibat adanya pemeliharaan dan pengerjaan proyek dengan metode rekonstruksi.